Blok yang sangat rapat sekali tanpa melompat ya dari Jawa. Jawa adalah pemain BRI Pekalongan. Sudah bermain malang melintang di dunia berbola volian Jawa Tengah. Dan kini sedang dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games 2024 di Thailand. Kembali lagi bola didapatkan oleh Ninja Taryono. Angkat bola tinggi-tinggi dari Sapa. Pukulan keras masih bisa selamatkan. Ah, sayang sekali Leo sulit untuk menjaga bola yang sebenarnya bisa diselamatkannya. Tapi sayang, tidak sesuai dengan rencana. Kembali lagi, bola tidak bisa melewati net. Kembali lagi bola didapatkan Ninja Taryono. Servis keras. Pindah poin didapatkan oleh Ninja Taryono, kali ini oleh toser kenamaan Leo. Sabto angkat bola, Ipan pukulan keras membelah matahari. Bisa dikembalikan tapi sayang bola melenceng keluar sehingga menjadikan poin kembali untuk tim Ninja TR. Leo. Ah, sayang sekali pukulan lemparan gagal dari Sabto Adutomo sehingga bola tidak bisa dieksekusi dengan sempurna, menjadikan poin kembali untuk Ninja TR. Kali ini Ipan, apa yang terjadi? Oh, dinyatakan pelanggaran ternyata karena menyentuh pantat lawan ya itu ya. Oh, pukulan sangat menggelegar dari Dawa BRI kali ini tanpa diblok. Oh, pukulan tanggung, apa yang terjadi, apa yang direncanakan? Dawa kembali. Oh, ternyata aduh, sulit dijangkau tapi masih bisa diselamatkan. Kembali Dawa, pukul pendek aja, blessing, masih bisa diselamatkan. Ah, bola tanggung sulit dijangkau. Keras. Ah, bloknya masih kuat untuk mengantisipasi bola crossing dari tim Bimo Seven. Bimo Seven angkat bola, masih bisa selamatkan Yanto. Leo. Apa non? Panggilan kepada Mas Huda. Panggilan kembali lagi kepada Mas Huda. Poin didapat oleh
Ninja TR. Sayang sekali bola meluncur ke samping. Akurasi bola yang sangat buruk. Liu Yanto. Ah, sayang sekali bola keluar padahal pukulan sudah keras. Overblock. Akurasinya yang begitu buruk sehingga bola keluar ke arah samping lapangan. Oh, kembali lagi diulangi. Pukulan-pukulan silang yang sangat melenceng dari arah lapangan sehingga menghasilkan poin untuk tim lawan. Dewa melakukan pendapatan. Oh, terjadi miskomunikasi. Perhatian untuk segenap para pemain yang belum melakukan daftar ulang, dimohon untuk segera daftar ulang, ditunggu oleh tante-tante cantik di sekretariat. Ditunggu oleh nona-nona cantik. Kembali lagi kepada segenap para pemain yang belum melakukan daftar ulang, ditunggu oleh nona-nona cantik di sekretariat. Terima kasih. Untuk tim biru belum melakukan daftar ulang, dimohon untuk segera ke sekretariat. Benar, benar. Oke. Yang tak pukulan tajam. Apa yang terjadi? Oh, ternyata dianggap pelanggaran karena menyentuh pantat lawan. Oh, pukulan tanggung dari toser kenamaan Sabto Hadi Utomo. Kembali lagi pula poin didapatkan oleh tim Ninja Warrior. Poin kembali untuk tim Bimo Seven. Keluar, bola meluncur deras sekitar 2 meter keluar lapangan. Yanto servis pelan aja. Sabto angkat bola tinggi-tinggi, eksekusi masih tidak kembali. Blok ketat dari Dawa. Liu, Dawa. Placing yang sangat cantik, tidak perlu pemukulan tajam, tidak perlu pukulan keras. Yang penting placing ke tempat yang kosong, sulit dijangkau oleh lawan. Menghasilkan poin, kembali lagi servis dari Yanto. Sabto. Umpan yang sangat cantik, bola begitu tenang, sehingga sangat mudah sekali untuk dieksekusi. Sabto menghasilkan poin kembali dengan servis-servisnya. Leo, Dawa. Pindah poin kali ini. Leo mengambil bola untuk melakukan servis. Ninja Warrior. Tajam, blocking masih bisa ditembus dengan mudah sehingga bola menghasilkan poin kembali untuk tim Bimo Seven. Oh, servis begitu bertenaga sehingga begitu meluncur keras keluar lapangan. Dawa kembali servis pelan aja. Sabto angkat tinggi, bola di placing dengan indah, sulit dijangkau oleh lawan. Return serve yang kurang sempurna dari Anto, tapi sudah diantisipasi dengan baik. Kembali spek-spek tajam kali ini menghasilkan poin untuk tim Ninja Warrior. Tidak melewati net. Dinyatakan poin kembali lagi untuk Ninja Warrior. Kembali lagi tidak melewati net.
match point 24 untuk tim Ninja TR Warrior. Oh, apa yang terjadi? Apakah touch ball? Tidak, ternyata dinyatakan keluar. Kembali lagi, masih panjang permainan. Apakah eksekusi? Wah, selesai. Oh, dinyatakan menyentuh net, pelanggaran. Dan kembali lagi poin untuk, aduh, masih bisa, masih bisa selamatkan. Sabto angkat bola. Selesai sudah set kedua, kali ini dimenangkan oleh tim